Buang ya. Apa sih ini? Mobil kuncinya. Oke. Tiket utama juaranya adalah dari Pulau Dewata. Juara satu. Alhamdulillah. Mobil ya, Mas. Setelah sekian kali saya berangkat ke Prasasti Malang di gelarannya di kandangnya Pak Haji Wid ya. Ya. Alhamdulillah hari ini tembus juara satu yang saya pingin sekali. Semua masih pengen. Tapi alhamdulillah terkabul. Hari ini saya bisa bawa Rio pulang. Alhamdulillah. Ini kan keinginan yang terkabul gitu. Terkabul iya, benar. Terkabul. Berarti habis ini panjangan. Enggak mengkating. Ini udah. Enggak. Mau potong kambing di rumah. Enggak kan terkabul nih ya. Yeah. Habis ini masih tetap main di sini atau harus, cukup harus. Banyak hadiah menarik di prasasti. Kenapa pemilihannya? Selamat Pak. Siap. Oke, tanggapannya Pak Haji. Selamat ya buat Pak Ruslan dari Singaraja Bali, yang kebetulan beliau juga salah satu kabinetnya Prasasti, di mana Prasasti memberikan wadah kepada teman-teman yang tergabung di dalam kabinet ini untuk masuk di kelas kabinet, di mana ada keuntungannya adalah setiap kali hadiah utama dapat tiket murah. Oh gitu. Ya, jadi kelas kabinet beda. Nanti kelas kabinet nanti yang membedakan antara kelas kabinet dengan kelas-kelas yang lainnya di setiap sesi hadiah utamanya, teman-teman yang masuk di dalam kabinet Prasasti ini berkesempatan untuk mendaftarkan dengan tiket yang lebih murah daripada tiket umum yang lainnya. Nanti namanya All Star yang tiket yang bebas, kelas bebas. Selamat ya. Tiket murah dia mobil gitu di. Murah dia mobil. Semakin lebih murah. Mantap. Prasasti Gina. Gelaran sudah selesai, Suling Sakti sudah bawa mobil, target sudah tercapai. Tadi naik berapa kali ya? Naik dua kali. Naik dua kali. Yang naik pertama? Naik pertama dapat mobil, juara satu. Naik kedua cuma satu pengajuan. Ada kendala? Hujan. Oh pas lagi turun-turunnya hujan ya, jadi awal udah perubahan drastis ya? Iya. Secara persiapan sebenarnya kalau di dari Bali kan minggu kemarin masih main kan kalau nggak salah di Banyuwangi, benar? Iya benar. Itu rentang waktunya kan cuma satu minggu tuh. Persiapan apa yang disiapin buat Suling Sakti waktu itu? Mungkin di hariannya. Tetap aja. Ke umbaran seperti biasa. Cuman umbaran mungkin dilebihin. Oh dilebihin dari sebelumnya berapa? Berapa kali putaran? Sekarang putarannya ditambah. Kalau sebelumnya berapa kali putaran? Biasanya sih 200. Kemarin 250 sampai 300. Wih, kendeng. Dikepar kan itu? Iya. Kadang dikepar, tapi kadang kalau lagi nah ini juga diablak biasa aja. Itu berapa meter umbaran? Yang di rumah sih pakai pendek. Pakai cuman 6.
6 meter. Oh, standar ya. Standar. 300 kali ya 6 itu kali sampai 300 PP ya. 300. Tapi dari apa namanya? Dari umbaran itu efektif enggak dengan hasilnya sekarang? Ada perubahan enggak? Ada. Dari apa yang adanya? Dari tenaga, harusnya tenaganya kan harusnya enggak lutut karena kapan hari kan main. Sekarang tenaganya lebih dapet. Cuman ya untuk hari ini emang dari hotel itu saya kurang yakin performnya enggak bakal maksimal karena pagi itu kembun itu birahinya birahinya kenceng. Oh gitu. Kenceng birahinya. Burung dideketin masih deket dia. Jadi dia kayak mematuk gitu. Oke. Okay. Jadi saya yakin. Jadi tapi saya tetap pesimis, optimis. Kita coba cari emosinya biar stabil sama birahinya yang kenceng itu. Tapi tetap nggak nutut, tetap nggak nutut. Tapi tadi cukup kerjanya cukup bagus lah. Durasinya dapat, pukulan ada. Birahi naik, terus solusinya apa yang dilakukan tadi pagi? Upaya apa sebenarnya? Pengembunannya. Ibu udah pengembunan maksimal. Karena pagi juga enggak ada matahari buat nyari emosinya, saya di gantangan saya sauna sempet. Berarti tadi di pagi nyampe sini di sauna. Sauna sempet. Sauna kering. Kering ya pastinya ya. Kering. Dari joki tadi kayaknya kering. Saya tinggal saya ke sini. Oh, jadi gitu. Jokinya ada joki lapangan sama joki harian saya bawa. Oh. Jadi joki harian sama joki lapangannya tadi rundingan lah ngambil keputusan kayak gitu. Oh, hasilnya di sauna. Berapa lama sih saunanya tadi? Sejam? Kayaknya cuma sebentar itu. Sekitar jam 9 jam setengah 10, jam setengah 10 sini. Okay. Berarti ini solusinya dia untuk dapat faktor naikkan faktornya ya. Iya ya. Terjawab tadi. Iya benar, terjawab. Walaupun kerjanya enggak maksimal seperti bulan lalu lah. Bulan lalu waktu di sini. Tapi setidaknya tetap memuaskan. Iyalah, bawa mobil gitu loh. Ini burung usia berapa ya? Usia hampir 2 tahun. 2 tahun. Satu kali urakan. Dapatnya dari daerah mana? Burung dari mana? Ternakan sendiri kebetulan. Dari Bali. Ternakan Bali, Abah Ruslan, Putra Bandeng, BM. Dari daerah mana? Bali, Singaraja. Iya, Singaraja. Terus ini proses bisa jalannya tuh di usia berapa ini? Ya, suling ini jalan dari usia 7 bulan. Sudah jalan? 7 bulan udah jalan. Pertama kali main dia itu di Denpasar dulu. Akhirnya, harusnya kalau aku lihat dari kinerja burung, dia mutlak satu. Cuman dari sniper jurinya bilang, dikasih bendera dis karena katanya ring bunyi padahal ngetip. Suling ini perlu dicatat ya, narik napas itu dia ngetip. Buangan ambil napasnya kayak cirinya ya. Cirinya. Tapi karena burung belum mapan. Seiring waktu dia makin mapan, saya yakin dia ngetip ke baju barang kurang. Usia berapa sekarang? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau kategorinya ini apa? Durasi berirama atau hampir komplit kalau saya lihat gitu ya. Iya, rollingannya dapat, kayak durasi kerjanya maksimal sampai bisa sampai 10 menit tutup. Pukulannya juga ada, kayak cililin panjang, kenari dan lobet kayak gitu. Masteran di rumah. Masteran di rumah yang hidup itu ada jenggot, tepus, palabu. Ada juga kenari, itu aja sih sementara. Cuman sisanya pakai speaker. Kalau kesimpulannya bisa diambil dari pengalaman ini mulai 7 bulan ya sampai sekarang 2 tahun ya. Itu apa kesimpulannya bisa diambil? Tipikalnya, jenis burungnya, serinya, perpaduannya. Kesimpulannya ya, burung ini emang udah dari terahnya emang fighter, fighternya full. Jadi settingan hariannya itu ya rendah aja. Nah pernah main setut juga. Makin kesini makin enak, makin mapan makin enak. Lagunya makin banyak, bisa dilihat di YouTube-YouTube-nya. Irama lagunya semua keluar, lobet, kenari, cililin, kapas tembak, jenggot ya keluar semua. Daerah panas dan daerah dingin sudah teruji nih ya. Teruji. Kita ada di Malang ya. Daerah dingin ya. Bali daerah panas. Ada harapan ke depan itu mau dijual nggak sih? Atau ada yang nawar? Ya betul. Pernah ada. Kemarin sempat konfirmasi sama Abah Ruslan itu. Boleh, kalau ada yang minat buat minang boleh. Tapi ada yang pernah buka harga nggak? Sudah. Berapa? Banyak. Terakhir yang ditolak? Terakhir 400. 400? Yang ditolak? Ditolak. Lalu nanya berapa kira-kira ya? Bisa tanyain langsung sama Abah. Gitu. Sesuai kualitas lah Mas ya. Saya udah buktikan di sini, udah 3 kali di sini masuk terus. Masuk terus. Burung udah kunci, saya yakin kunci. Kalau settingan birahi dari pakan kayak rotonya,
kan biasanya burung-burung yang pakai kroto itu kan iramanya lebih, ini pakai kroto nggak? Pakai. Banyak apa dikit? Porsinya mungkin setengah sendok makan. Itu seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Hari H pakai nggak? Hari H pakai. Ditakar menurut dari suhu tubuhnya saya. Kalau untuk hari H-nya ya. Kalau kayak tadi kan ini orang atau teman-teman banyak tahu kalau kroto itu naikin birahi gitu. Iya benar. Sedangkan tadi kan dia birahinya kencang, benar kencang. Jadi tadi pakai nggak? Pakai, tetap pakai. Tapi dikit. Karena kalau saya tahu sih kroto itu nggak cuma ngangkat birahi. Oke. Okay. Pendingin juga. Pendingin bagi juga. Saya pendingin juga dia. Penstabil lah, penyetabil. Hmm. Jadi tetap pakai, mungkin porsinya dikurangin. Kurangin. Porsinya diimbangi sama sauna bunga. Iya benar. Dari tim sendiri ini burung keberapa yang termasuk gato? Ini memang burung andalan sementara ya. Okay. Tapi ada pelapisnya dua lagi, tiga lagi. Tadi pelapisnya kebetulan main di tiket 3 juta berapa ya? Yang sesi ke-17. Hmm. Burungnya masuk 3. Oh, 203. Siapa ya? Yang siapa? Itu namanya apa ya? Kuda Jingkrang. Tapi nanti dikasih nama Iva, anaknya dikasih nama. Oh, oke. Okay. Untuk pelapisnya si Suling. Pelapisnya Suling Sakti. Terakhir Om, next rencananya buat tim ke depan ini apa? Mau datang terus ke Jawa atau kayak gimana? Gimana? Rencana next ke depan ini untuk tim apa tuh? Ya untuk tim sendiri pasti pengen terus punya gacu-gacu yang bisa main di kelas nasional. Biar bisa bersaing. Iya, pasti sering. Hampir setiap ada event, setiap sebulan sekali saya pasti main keluar. Daerah luar pulau. Mau itu Malang, mau kemarin di Banyuwangi atau dimanapun nanti usah ada event. Insya Allah bisa hadir. Ngomong-ngomong dari Bali ke sini jalan-jalan, terjalan-jalan atau on? Gimana? Karena darat. Lewat darat. Lewat darat. Nyebrang kapal. Tapi saya udah kesini tuh Jumat pagi udah jalan. Jadi Jumat malam saya udah stay di hotel. Udah istirahat. Istirahat berapa kali di jalan tadi? Gimana? Istirahat berapa kali di jalan? Dari Bali sini jauh loh. Cuman satu kali pos di Paiton aja. Oh, istirahat di Paiton lama mungkin sejam dua jam saya jos lagi langsung ke hotel. Biar dapat istirahat total ya. Kalau istirahat di jalan kan tidak enak, berisik. Kita mau di sini susah. Ini yang Agni ada juga penasaran. Ini burung ternak ya? Ternak. Ngepur nggak sih? Ngepur. Nah ini bisa dijelasin. Dengan burung kayak tadi pakai pur itu apa dampaknya sih? Mungkin nutupin ini ya. Kalau dia kadang kan kondisi di lapangan tuh susah. Dia tidak mau makan jangkrik atau tidak mau makan kroto. Nafsu makannya berkurang. Kalau pakai pur dia kan dari pagi memang dia lapar, dia pengen makan pur. Pur juga kan nutrisinya udah banyak, udah ada jangkrik, udah ada kroto, udah ada lain-lain. Cuman ini ya penutup. Benar. Gizi aja. Ya. Gizinya biar terpenuhi lah. Utamanya tetap pakai yang extra mooking ya. Iya pasti. Purnya pakai apa? Saya pakai. Hijau apa coklat? kalau merek bisa kita sensor ya. Oke. Pakai hijau apa coklat? Hijau. Hijau. Oh, paham dah. Oke, thank you Om ya. Oke, demikian dari saya tim Putra Banteng Bali. Semoga tantangan dunia perburungan Indonesia makin maju. Jaya. Thank you.
Yeah.